Kerajaan Terengganu tidak abai pesara sukan. Kerajaan Terengganu memberi komitmen untuk tidak mengabaikan keperluan bekas atlet selepas bersara atau tidak lagi aktif dalam kerjaya mereka. Pengerusi Jawatankuasa Belia Sukan dan Badan Bukan Kerajaan Negeri Wan Sukairi Wan Abdullah berkata, beliau memberi perhatian kepada keperluan tersebut seawal memegang jawatannya kerana umur atlet aktif kebanyakannya antara 15 hingga 35 tahun. Sedangkan 35 tu masih muda sebenarnya. Jadi saya telah pun menyedari perkara ini daripada awal, seawal saya memegang jawatan sebagai exco belia dan sukan dan NGO ini. Maka kerana itu alhamdulillah kita portfolio telah pun mengambil satu inisiatif tertentu untuk orang kata memberikan suatu kelegaan kepada atlet-atlet kita dan juga khususnya juga kepada para ibu bapa yang mungkin agak runsing dengan anak-anak yang gemar bersukan dan menjadikan sukan sebagai career ataupun sumber pendapatan mereka. Di mana dalam menerusi satu inisiatif yang telah pun dilakukan oleh portfolio, kita telah pun memperkenalkan beberapa program, antaranya program kerjasama dengan pihak UNIZA dan juga pihak TUC, di mana kita menggalakkan dan juga orang kata memberikan peluang yang mudah kepada atlet kita untuk menyambung pelajaran sama ada di TUC yang terletak di Kemaman ataupun di UNIZA yang terletak di Gombadak. Jadi kita mempunyai dengan kerjasama yang kita lakukan itu, maka ada orang kata kemudahan dari sudut kemasukan syarat ke IPT berkenaan itu lebih orang kata lebih mudah berbanding dengan sekiranya mereka tidak melalui program yang kita lakukan ini. Jadi alhamdulillah suatu kerjasama yang cukup baik daripada kedua-dua pihak, sama ada daripada TUC maupun UNIZA. Jadi dengan orang kata kemudahan para atlet kita menyambung pelajaran, meningkatkan orang kata komitmen mereka terhadap pelajaran dan juga sebagai persiapan mereka untuk mendapat sijil yang sesuai dengan kelayakan dan juga dengan untuk masa depan, maka mereka boleh menggunakan sijil diploma paling kurang untuk orang kata mencapai satu kejaya yang boleh menjadikan mereka terus mampu untuk meneruskan kehidupan selepas daripada tidak lagi bergelar atlet. Beliau berkata demikian ketika bersiaran langsung secara virtual di Facebook TV Darul Iman. Sementara itu, Sukairi turut menjelaskan usaha seterusnya dengan mewujudkan sebuah jawatankuasa dipengerusikan timbalannya, Hishamuddin Abdul Karim, dengan melibatkan kerjasama pelbagai agensi dan IPT. Yang mana dalam jawatankuasa ini kita berbincang apa yang kita boleh lakukan kepada atlet-atlet yang setelah mereka bersara ataupun tidak lagi aktif dalam sukan, apa yang mereka nak lakukan. Jadi menerusi jawatankuasa ini, kita akan memberikan satu tawaran. Contoh, atlet siapa-siapa pun yang setelah mereka bersara, mereka berminat untuk berniaga. Maka kita akan beri peluang mereka sama ada latihan berkaitan dengan perniagaan, termasuk sehingga kepada peluang untuk mereka mendapat modal, pinjaman dan sebagainya lagi, sehinggalah mereka bergelar usahawan.